Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang amat berhormat sahabat saya Tan Sri Mahyudin Yassin, Timbalan Presiden UMNO, Barisan Naib-Naib Presiden, Ketua Jawa, Ketua Lanun dan Ketua Turki, minta maaf yang saya hormati Tan Sri Pengerusi Tetap. Dimaafkan Tok Masih. Patut dia address dulu. Tak apa, tak apa. Dia ketua apa? Aceh. Aceh. Okey. Bapak Aceh Tuan Tekunan. Dan Tan Sri Timbalan Pengerusi Tetap, Ketua Wanita Pemuda Puteri Barisan Pimpinan Tertinggi UMNO, yang amat berbahagia Tun Abdullah Badawi. Terima kasih Palah Hadir dan Tun Jin. Sidang Perwakilan Pemerhati Mahasiswa Mahasiswi, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Memang cerita Perhimpunan Agong ini menjadi berita utama. Apakah ini bukan tanda dan bukti bahawa platform politik yang terpenting, platform politik yang amat dinanti-nantikan pada saban tahun, tidak lain dan tidak bukan ialah Perhimpunan Agong Parti UMNO kita ini. Ini membuktikan bahawa walaupun kita berdepan dengan pelbagai cabaran dan dugaan, tidak ada sesiapa pun yang dapat menafikan gah Parti UMNO kita sehingga pada hari ini. Saya ingin memulakan ucapan penggulungan saya dengan menunjukkan edisi surat khabar salinannya yang telah diterbitkan pada tanggal 1 September 1957. Kalau pengerusi tetap tunjuk surat khabar, saya pun nak tunjuk surat khabar. Tajuknya ialah, pada masa itu dalam bahasa Inggeris, "Look to the past with gratitude, look to the future with confidence."
kata almarhum Tengku Abdul Rahman. Pada pendapat saya, kata-kata ini masih relevan dan masih tepat sehingga pada hari ini. Melihat masa lampau dengan penuh kesyukuran dan memandang masa depan dengan penuh keyakinan. Dan inilah hasil perjuangan Parti Keramat, Parti UMNO kita. Saya berterima kasih kepada Sidang Perwakilan dan saya berterima kasih pada semua jurucakap yang hampir semua telah menyambut tema ucapan dasar saya. Saya memilih perkataan apa dia? Solidarity. Saya boleh pilih perkataan lain. Bersatu, muafakat. Ada wakil yang tanya, nak balik kampung, macam mana nak cerita orang kampung? Nak cerita maklong paklong, mak ngah pak ngah, macam mana nak terangkan apa dia itu solidarity? Solidarity bermakna bersatu dalam satu angkatan yang kokoh dan padu. Itu dia solidarity. Dan bila saya lihat akhbar tahun 1997 yang dimuatkan dengan cerita kisah sambutan hari kemerdekaan, bagaimana kemerdekaan itu telah dicapai, asas dia apa? Asas British bagi kita kemerdekaan dengan agaknya mudah kerana kekuatan yang kita telah perlihatkan atas semangat solidarity. Saya tengok wakil dari Pematang Pauh, dia gunakan perkataan keautentikan. Tapi keautentikan tu belum masuk lagi dalam dewan kamus. Tapi solidarity dah masuk. Dan kalau kita sebut dengan intonationnya solidarity, kita akan masukkannya dalam jiwa, dalam roh kita. Kerana inilah yang akan menjamin kita akan terus berjaya dalam masa pilihan raya yang akan datang dan selanjutnya. Saya ucap terima kasih pada Sidang Perwakilan kerana menyentuh banyak perkara. Oleh kerana pengerusi Biro Agama tidak berucap, Datuk Seri Jamil Khair, dia minta saya mengulas sedikit tentang maqasid syariah. Saya dah pernah kata bahawa kalau kita menganggap Malaysia ini di bawah pimpinan UMNO,
berada di atas landasan perjuangan mengikut syariat Islam dan hukum syarak. Dan ada orang kata sebaliknya pula. Bagaimana kita nak cari satu penilaian yang boleh menggambarkan bahawa negara Malaysia ini, hala tuju yang dibawa oleh UMNO dari dulu sampai sekarang ini adalah berpandu kepada tuntutan Islam yang sebenarnya. Maka lahirlah cadangan supaya kita buat satu indeks syariah. Indeks syariah ini akan membuat penilaian sejauh mana negara ini bawah UMNO telah menjaga agama kita, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga nyawa dan menjaga harta benda. Lima tuntutan maqasid syariah. Saya telah minta supaya satu task force ditubuhkan, dikendalikan oleh UIA, Universiti Islam Antarabangsa, dan JAKIM jadi urustianya. Terdiri daripada pakar-pakar agama dan indeks syariah ini untuk negara Malaysia akan dibentangkan pada bulan 2 tahun hadapan, tidak lama lagi. Bila kita dah bentangkan indeks syariah ini untuk Malaysia, kita boleh juga berbuat demikian untuk negara-negara Islam yang lain. Supaya dengan ini, mudah-mudahan insya-Allah kita boleh gambarkan dan tunjukkan, supaya tidak ada sesiapa yang boleh sangkal sama sekali bahawa negara yang di bawah pimpinan UMNO ini telah benar-benar menegakkan dan mengembangkan Islam di bumi yang bertuah ini.